Iya. Soalnya jadi seperti apa? Ya, jadi itu perbuatan yang membahayakan ya. Jadi mau di Suramadu, mau di jalan umum itu sangat membahayakan. Apalagi kemarin sampai direkam, sampai viral. Jadi terkait hal itu kami sudah ketemu identitasnya. Itu dari salah satu perusahaan di Malang sudah kami hubungi, cuman masih belum direspon. Nanti rencana kami akan kami beri waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu ini kami minta untuk dihadirkan kendaraan dan supirnya untuk datang ke sini untuk minimal membuat pernyataan maaf. Nah, kalau memang tidak diindahkan juga, minggu depan akan kami lanjutkan, akan kami kenakan pasal 311. Ya, jadi sama seperti balap liar kemarin, pengemudi yang membahayakan nanti bisa kita pidanakan. Berarti siapa itu? Ya, beratnya siapa? Itu peralatan audio. Jadi menurut hasil analisa kami kemarin, mungkin dia ikut perlombaan audio yang ada di sini. Nah, itu dari Malang. Kebetulan juga perusahaan tempat audio sudah kami hubungi, nanti kita lihat tunggu kepastian. Kan. Iya. Soalnya jadi seperti apa? Ya, jadi itu perbuatan yang membahayakan ya. Jadi mau di Suramadu, mau di jalan
umum itu sangat membahayakan, apalagi kemarin sampai direkam sampai viral. Jadi terkait hal itu kami sudah ketemu identitasnya, itu dari salah satu apa perusahaan di Malang, sudah kami hubungi cuman masih belum direspon. Nanti rencana kami akan kami beri waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu ini kami minta untuk dihadirkan kendaraan dan supirnya untuk datang ke sini untuk minimal membuat pernyataan maaf. Nah, kalau memang tidak diindahkan juga, minggu depan akan kami lanjutkan, akan kami kenakan pasal 311. Ya, jadi sama seperti balap liar kemarin, pengemudi yang membahayakan nanti bisa kita pidanakan. Seperti siapa itu? Ya, seperti siapa? Itu peralatan audio. Jadi menurut apa hasil analisa kami kemarin, mungkin dia ikut apa perlombaan audio yang ada di sini. Nah, itu dari Malang. Kebetulan juga perusahaannya perusahaan tempat audio, sudah kami hubungi, nanti kita tunggu kepastian.